Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan terrenungkan hari ini menjadi pendengar dan pelaku firman. Yesus memang hebat dalam pengajarannya. Orang banyak takjub mendengar pengajaran-pengajarannya sebab yang mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mengalir juga kata-kata pujian mengagumi perbuatan dan kebijaksanaan Yesus dalam menjawab kritik para ahli Taurat. Menyaksikan kehebatan Yesus ini, seorang perempuan menyatakan pujian kepada ibu yang telah melahirkan Yesus ke dunia sebagai ibu yang sangat berbahagia. Yesus menjawab dengan tegas bahwa kebahagiaan sejati ada dalam sikap dasar manusia, yakni mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya dalam hidup konkret. Pendengar sabda Allah adalah mereka yang sungguh-sungguh merekam kata-kata Yesus, merenungkan dan berusaha menghayati sabda itu dalam keseharian hidupnya. Mereka itulah yang disebut berbahagia. Yesus menjamin kebahagiaan sejati bagi orang-orang yang mendengarkan sabda Allah dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka akan mengalami pembebasan sejati oleh kuasa sabda Tuhan sendiri. Bunda Maria menjadi contoh dan panutan kita dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, ada banyak orang yang belajar firman Tuhan. Banyak orang mencintai kitab suci. Banyak orang mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Cara-cara inilah yang membuat kita terbuka untuk dituntun oleh firman-Nya. Membaca dan merenungkan sabda Allah akan mengasah hati dan budi kita, dan pada gilirannya akan membuat kita hidup di dalam tuntunan-Nya. Dan hidup dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan akan menghantar kita kepada hidup yang bahagia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.